Bau-bau ni selepas peristiwa itu, saya hadir satu majlis penyemangat yang mana ditanya oleh sebuah yayasan saya. Dan sebelum nak balik ke rumah, saya ditelpon oleh anak saya, diberitahu, ayah jangan balik dulu. Saya kata, kenapa? Dekat luar ni dah ramai pemerintah tu. Apa cerita? Kan saya dah pergi wawancara dan taklimat dia. Tak tahu. Jangan balik. Iyalah, ini anak saya dekat rumah. Jadi saya kata, apa sebab ya? Lepas tu saya cakap balik, kenapa? Dia kata, di Jabatan Peguam Negara sedang menyiapkan kertas untuk tangkap ayah. Masalah apa? Jadi saya, lepas tu dia kata, dah boleh balik. Tapi kena lalu daripada pintu belakang. Iyalah, lepas tu saya duduk dan ramalah sahabat. Lebih tahir dan lain sebagainya kat situ, dan anak saya menentang. Apa cerita? Dapat maklumat yang mengatakan bahawa mereka sedang bersedia, kalau tak siap pada malam ini, mungkin pagi esok ataupun hari yang berikutnya ayah akan ditangkap. And what problem? Apa kesalahan saya? Ini kita berbincang. Itulah mungkin antaranya sebab undang-undangan dia mengatakan untuk tujuan menjatuhkan kerajaan. Sejak bila saya nak jatuhkan kerajaan ni? Sebab tu kita berhati-hati. Apa yang aku dah buat? Dua hari selepas saya digugurkan, saya tak pergi mana-mana lah, kan? Duduk aja kat rumah. Dan lepas tu ada suara dalam telefon susah politik hari menyerahkan saya untuk cakap. Ini seorang peguam. Dia kata, ini maklumat saya dapat. Berhubung sana, berhubung sini. Akhirnya saya kata, cuba try. Kalau dapat cakap dengan Dato' Zahid, timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri ini. Saya pun bercakap. Dato' Zahid, tak ucap tanyalah dari dunia. Kan? Saya doa, selamat jaya. Zahid, saya telefon ini bukan besar pun. Nak tahu benar kan? Saya ini nak ditangkap. Nak hukum saya. Apa kesalahan saya? No, Tansi, I don't think so. I don't believe it. Itu dalam bahasa Inggeris. Saya tak percaya lah, Tansi. Ya, tak tahu lah saya dengar macam ini. Isteri saya pun dah tak boleh menahan rasa sebab. Takkanlah lepas you dah jadi timbalan Perdana Menteri, tugas pertama nak tangkap timbalan Perdana Menteri yang tu. Tak berlawak tu, serius ke? No, I don't believe it. Okay, tolong check. Jadi dia check, saya tak pasal pun sampai dia check. Nanti saya telefon balik 15 minit ke 20 minit, dia telefon balik Tansi dan puas kurikulum minyak. Alhamdulillah. Apa cerita? Tak ada lah, Tansi. Ini mungkin agak kabar-kabar angin. Betul ke? No, don't worry. Jadi ETPM barulah kan saya, eh? Dia juga nak impress dengan UMNO. Tentu dia cakap dengan saya tak bohong. Dan dia kata isyak. Tetapi malam tu tak tidur. Boleh jadi hari ini tak ada. Kawan saya kata, hari ini tak tahu besok macam mana. Saya tak nak cerita panjang dengan cerita ni, pasal ini akan membuang masa. Tapi nak melihatkan drama dalam soal ini. Tapi saya ucap terima kasih kepada Dato' Zahid Hamidi yang mengatakan kita harus hormati juga jawatan timbalan Presiden. Dan dia beritahu saya tidak ada apa-apa, bukan apa sebab. Tetapi sentiasa saya diperingatkan oleh peguam saya. Tak pernah dalam hidup saya jadi peguam. Pastinya nak tentukan apa boleh cakap dan apa tak boleh cakap. Masya Allah. Saya kata
dah puluhan tahun aku tak diarahan apa yang boleh apa tidak. Apalah yang saya cakap yang menyebabkan runtuhnya Malaysia ni? Bila dikatakan you buat ni mungkin untuk menjatuhkan kerajaan, saya fikir hebat juga apa lagi ni, seorang boleh jatuhkan kerajaan. Kalau dia pun, ini satu perkara yang tak munasabah.